wa kullu bid'atin dhalalah. Ini kata Nabi. Nabi enggak memperkecualikan semua bid'ah itu sesat, kata Nabi. Kata Nabi ya, bukan kata seorang ustaz manapun, kata Nabi. Ya, semua bid'ah itu sesat. Nabi bilang semua, maka enggak ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik itu enggak ada. Ya, menurut saya ini bid'ah yang baik. Jangan pakai menurut Anda, tapi menurut Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jangan baper. Orang yang hatinya berdada lebar, mudah menerima nasihat, pintu hidayah mudah masuk. Tapi kalau sudah baper dulu marah, ya, ini jadi masalah. Bisa jadi dia apa? Enggak gampang menerima nasihat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Ini bukan hanya amalannya doang, orangnya juga maknyus di neraka. Nah, makanya hati-hati. Kita harus hati-hati cari guru yang benar. Enggak semua guru itu benar. Penampilan sama, tapi ucapan akidah beda. Ini sing ape wae nutuk ulama sing dicek jujur, pokoke riwayat diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Lah saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya. Ada padanan sejarah. Paham ya? Mulanya akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakon. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa Anda sholat qiyamul lail secara berjamaah? Bukankah ini bid'ah? Jadi dia Sayyidina Umar ya nanti dituduh nopo. Nah, mulanya kita terima kiai di rupi tais menengahi wong Umar dan sohabat yang dituduh nopo. Jadi jauh Umar ya enak umpama iki bid'ah, ya bid'ah paling apa ya bid'ah iki. Orang saya ini aneh, bid'ah kok disifati. Yang dituduh bid'ah, orang Umar tok kanjeng Nabi pertama jadi Nabi ngajak wong Islam, gak Abu Jahal ya dituduh bid'ah. Mulanya kita dituduh bid'ah, tenang ya kanjeng Nabi nanti dituduh nopo bid'ah. Tapi Nabi tidak didalili wa kullu bid'atin dhalalah. Lengke tenan. Sampeyan apal Quran niku ora wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdath. Muhdath maknane apa? Sing dianyarno. Mulane kanjeng Nabi ketika dituju bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituju bid'ah sampai diwahi Allah. Kul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul, aku itu orang kesidaran bid'ah itu barang anyar yang orang-orang kembaraan itu disebut bid'ah lah Nabi dari Nabi orang-orang kembaraan itu disebut bid'ah Umar gawe terawih orang-orang kembaraan itu disebut saya ini uang rame-rame agar gak ada proses Nabi disebut itu saya goblok-goblokan itu saya kalah-kalah bid'ah itu ngeten sampai nak terang bukan karena saya orang pesantren buatan. Saya itu lebih hafal banyak hadis di bangsa sini ini nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini. Bid'ah itu yang mesti dolar yang mesti sesat. Itu mas tadumat syariah yang berhadapan dengan Allah. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari. Jadi bid'ah yang dolar itu yang istodam itu berhadapan. Lan jenenge Sodam Husain, Sabdan Husain, bapake jenengane ku Sodam. Sodam maknane tukang nyruduk. Bapake kasil ketika anake dadi Sabdan Husain itu tukang nopo? Nyruduk. Wong Arab nak darani tukaran Sodam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras nopo? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolalah iku sing berhadap-hadapan istidam berhadap-hadapan sama. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi atau saling menolong itu tidak bisa. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ora bela Muhammadiyah, ora bela siapa-siapa, ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Enggak ada yang salah bilang. Sahabat nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah ititel. Nggih setelah nopo ititel. Sama nek ititel ngapat nopo? Kale robbana walakal hamdu kan? Bil sama wati mila. Nabi itu yuk kita Nabi macamnya mila. Kabeh riwayat tu Nabi macamnya mila. Mula ni kalau dia anak jadi mila atas pihak mereka Nabi macamnya robbana lakal hamdu.
hakadza fi jami' riwayat bi fathil hamzah. Terus dari Imam Nawawi dua jazah raful hamzah ala anha sifatun. Nah kebetulan di Indonesia aku nak muni seneng sing gampang dadi robbana lakal hamdu mil usamawati engko dadi na'atu nertipe luwe gampang. Tapi riwayate mila berarti nak riwayate mila mau milu. Repot. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya ada begitu, banter bisa. Rumah orang ini. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarokan fi. Setelah sholat selesai, Nabi itu akbala fi wajhi, Nabi balik kanan bertanya. Ayyukum yaqulu hadhil kalimat. Siapa tadi yang melafazkan kalimat itu? Bu itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat enggak kalimat masalah ini enggak ajarannya Nabi. Kalimat kreatif. Wah, enggak diam semua sahabat. Apa diam semua terus takut sekali terutama yang melafazkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya jawab, "Enggak kok enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja ada 12 malaikat. Yap tadiruna ayyuhum yaqulu awwal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan. Kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anaga ya Rasulullah. Nah, artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Faham, Bu? Global ini, Mas. Ada kalimat yang enggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget. Karena merasa itu udah enggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin wong Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen yo seneng mawon. Ora iso dibidakno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen. Oh, Nabi ora tau gawa jalalan. Nah, Nabi gawa jalalan berarti Imam Suyuti sejurunge Kanjeng Nabi. Malah salah. Apa meneh gawa Samsung ah malah ora tau. Mosok Nabi Androidan kan enggak ora. Wanane. Mulane ada ono mantasab kula dikawen fawa minhum. Merko wong nyerupani kaum berarti fawa minhum. Ora ono sing kiai sing ora cangkem elek nanya. Berarti nek wong kafir kelambinan, kowe aja kelambinan. Merko ben dekat serupa mbek wong. Kafir serupa terus dianggap padha wong kafir nek nek wong kafir kelambinan. Kira utak kelambinan. Nek wong Yahudi di duwe, kira utak iki. Aduh, saya tak persis nak wong Yahudi abekan. Orang sabar berlebih, apa yang bermirip itu? Bita Yahudi. Kalau dia sering debat dengan ekstrim. Itu maksudnya logika. Terus kedua, riwayat ini juga di hadis sahabat. Ada sahabat entah saking gimana, tidak tahu. Ya. Bisa dicurigai lah. Ya. Pokoknya mati urip nak ngimami, rokaatullah, ya, rokaat saniyah. Ya, sampai syariah, satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosan. Mereka tiap sholat itu kulhu. Notabene kulhu kan ibu barokatullah tok tasaniyah tok itu ulah ya kulhu. Saniyah. Jadi mati urip kulhu. Berhari-hari. Padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerok Quran itu komplain. Ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca novel. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu kata Nabi ini di hadis sahih saluhu coba dia tanya dia hadirkan ke Rasulullah kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai qul siapa kemudian tadi di anha sifatur rahman karena dalam qul itu hanya ada sifatnya Allah tidak ada kepentingan kulo kepentingan cinten-cinten di anha sifatul Allah fa'ukhibbu anakro'ahu makanya saya senang membaca qul terus kata Nabi akhbiru fa'innahu ha'yukhibbu kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Nah, itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok kulhu. Nah, artinya itu kan gak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu udah ajarannya. Dan gak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi, dibenarkan. Artinya gak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu, yang selalu pernah dilakukan Nabi itu udah bid'ah sunnah. Kalau gak pernah dilakukan Nabi, tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, oh malah ketoro. Malah ketoro, nak sing sidik-sidik hidup kita malah salah. Usul fikih malah nama-nama ini hadis itu diganti. Misalnya ngaten, niki sing persis teke hadis, kulon kapal. Ittaqun naro walau bisik kita merotin.
ketika Nabi cerita praharan rokok, rokok itu serepotnya rakaruman. Fattakunna, walau bisik kita merotin. Rokok itu sombong wedeni, sombong lawan, senajan tok kelawan tak sigari kurma. Sikun itu sigar, ayo, tamrin. Kurma. Kamus paling goblok maknanya tamrin itu. Kurma. Saya ini kira sudah kau sampai beras. Apa ada hadisi Nabi, walau bisik ki aruzin. Tapi kalau orang langsung pakai nafsi ini, bisik kita merotin, ebikutin pokoknya. Kur, makanan yang jadi pokok di daerah itu, kalau buat sedekah, no, itu termasuk tolak rokok. Dan apa yang ada sunnah rasul kudu persis, berarti kudu. Terus Nabi Nate Dawuh, la tahkiron najarotun li jaroti hawalo firsana satin. Ini juga gemar nyepel anak sedekah senajan itu tak sampili wedus. Terus gue nak nyebelah pitik, rasa sudah kok mergo boten. Yura ono ulama mana? Makanya ulama usul fikih itu masuk dingeti. Nabi mewajibkan zakat neng tamer, berarti Nabi wajib no zakat neng kut neng makanan sing jadi makanan pokok. Jadi kata tamer digenti kut maknane. Berarti di beras wajib. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat, mergo Nabi ra tau zakati. Luka coba sebab antem kromo. Tapi ya kita ya terus musuhan terus biasa mah. Kulo ge biasa kaya ra ono apa-apa. Mung kulo sing alim biasa. Kulo dituduh fitane tenang mau. Artinya tenang kok tak anggap wis biasa mah. Nabi mawon nanti dituduh nopo. Kita ra usah semangat kucuk. Kucah ahli sunnah serau sama kucah hujan biasa malam. Tapi saya pastikan bahwa ngoten itu biasa. Mana aku rasulullah nak sampai jadi kiai, jadi ulama, aja geman mau nisong Islam sing lagi susah. Iwang misalnya terawih biasa, nak takoi tiang terawih sunat iya sunat, Ramadan bisa nih terawih. Ya, tapi tiang itu buat terawih, padahal ngeten-ngeten. Ya, nah ini menabir terawih, mau yang mergawe. Mesti tu izinan ngendikan kok rajin tadi. Orang jelas tu, ya malah jadi pangeran. Geruang apa boh hukumi, sombong ini. Nah, kalau bapak ni nak tenang, kalau ngomong berenggal siapa? Mbah udah orang pangeran, jadi orang mendesak hukumi. Dan aku pangeran lo tak hukumi. Orang pangeran ada hukumi bar orang bos dari bapak. Kita ini kan tidak Tuhan. Ngapain tu mendesak hukumi orang lain? Kita tidak akan menghakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa itu ya mergo hasut, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe diri rival kiai sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong lagar iku sing makmum sithik, kan ora seneng ni wong kiai ku nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wong akeh mbok ancam. Lan kula ning biasa traweh nak sing langgar kula padahal langgar kula nu paling kathah sing traweh. Tapi ini saya tidak ada makmah. Nak mau tenudur, nak mau tenudur, yang pun tak terawih mak mau dipaksa. Masuk ke Ramadan bisa enggak? Nak mau tenudur, kipra ayo. Ya perkara ni, khati ulama itu sampai masjid no barang, sing buat tenobo. Itu berat. Ia tenobo. Mengalih di sini ini kena opor. Rasulullah tidak tahu agan. Jadi agan de imam apa? Ada. Nak menuruti sunah Rasul lah. Namun orang usah azan, mereka Nabi itu tidak tahu. Azan. Ibn Gabel tak dulu. Ini yang aku ingin persis Nabi itu juga geman azan, mereka Nabi tidak tahu. Azan. Terus gue harus jadi makmum, mereka Nabi itu jadi. Terus piye dunia aneh itu jadi ini. Mereka alasannya sunnah. Sunnah Nabi. Ini kalau sebut biasa mawon, sementing ojo maksiat, mungkin itu kalau sing dilarang Islam juga masih.